Yo, what's up bro? Jadi aku kali ini akan membagikan 5 add-on terbaik MCPE untuk survival kalian. Oke guys, assalamualaikum, sampurasun, selamat datang, welcome in the channel Q yang sangat tampan. Oke, jadi kali ini saya akan men-showcase 5 add-on survival Minecraft yang sangat keren dan juga terbaik di Minecraft. Yoi, sebelum ke add-onnya, kalian like, comment, dan subrek dulu ya guys ya. Oke, langsung saja kita ke add-on yang pertama. Oke, jadi add-on yang pertama ini adalah helm mining atau mining helm, ya sama aja ya guys ya. Kita coba ambil crafting table dan bahan-bahan yang lain seperti emas, gold ingot. Nah, di sini udah ada sebenarnya mining helmet. Kalau kalian gak mau susah, tinggal ambil aja ya guys ya. Dan saya akan mencontohkan di sini cara membuat helmnya ya guys ya. Kita membutuhkan gold ingot, torch, sama redstone aja ya guys ya. Gampang-gampang. Oke, kita langsung buat. Kita klik dulu crafting table di sini. Nah, caranya seperti ini. Kalian puterin seperti ini gold ingotnya. Sisain yang kiri bawah sama tengah. Yang tengah diisi redstone seperti ini. Oke. Lalu yang kiri bawah kalian isi. Nah, ini udah jadi ya guys ya. Yang kiri tengah kiri bawah itu kalian isi torch. Nah, ini udah jadi. Nah, kalian bisa lihat ini otomatis begini ya guys ya. Gimana cara pakainya? Gampang banget. Kalian tinggal jongkok terus klik kiri atau klik hancurkan, ya sama aja ya guys ya. Nah, ini sudah terpakai. Bagaimana cara menyalakan senternya? Mari kita coba dulu ke yang gelap ya guys ya. Oh, ada zombie ya guys. Nah, oke, kita sudah di tempat yang gelap dan ini belum nyala. Nah, seperti ini menyalakannya ya guys ya. Kalian tinggal jongkok dan hancurkan satu blok. Nah, jadinya ini udah nyala. Kalian bisa lihat di sini ada efek cahaya-cahayanya ya guys ya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini udah nyala. Dan ini akan sangat membantu kalian untuk bermining-mining di survival. BTW ini saya kreatif aja karena cuma showcase addon aja ya guys ya. Ngapain gitu survival. Capek-capek. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat ini terang ya guys ya. Oke, bro. Kita sudah di addon yang kedua. Apa itu addon kedua? Yaitu ini ya guys ya. Oke. Jadi addon ini khusus untuk orang pelupa seperti saya ya guys ya. Jadi mengembalikan hasil mining kalian seperti armor ini ya guys ya, menjadi item batangan lagi seperti gold ingot, diamond batangan itu ya, seperti itu ya guys ya. Besi batangan juga bisa. Netherrack juga bisa katanya ya guys ya. Kita coba aja langsung di crafting table. Kita klik langsung di sini. Nah, caranya seperti ini. Kalian tinggal simpen aja. Nah, ini langsung ada diamondnya ya guys ya. Oke, mantap. Gold ingot juga ada. Nice. Netherrack armor juga ada. Kok cuma satu ya guys ya. Kita coba lagi. Oh iya guys, netherrack armor cuma satu. Ada iron helmet di sini juga bisa, iron juga bisa, diamond bisa, gold bisa, netherrack bisa, ya semuanya bisa ya guys ya. Kita coba pedang juga bisa, tapi sticknya gak ada, cuma jadi bahan-bahannya aja cuma dua ya guys ya. Oke, nah jadi itu add-on yang kedua. Kita lanjut ke add-on yang ketiga. Jadi di add-on yang ketiga ini kalian akan diberikan sebuah tas yang sangat berguna sekali. Nah, bagaimana cara buatnya? Kalian tinggal
puterin seperti ini, leader atau kulit sapi. Kalau di suruh pipa, kalian cari aja sapi bunuh ya guys ya. Nah ini udah jadi tasnya, namanya Spawn Backpacks. Ya Spawn Backpacks. Ya saya gak bisa bahasa Inggris ya guys ya. Nah ini udah jadi, kita bisa lihat di sana. Oke, kita juga butuh chest untuk menjinakkan. Kenapa pakai chest bang? Ya saya gak tahu, tapi dari pembuat addonnya katanya ya pakai chest ya guys ya untuk menjinakkan tasnya. Dan juga ini kerennya bisa diwarnain. Caranya kalian ambil dulu warnanya ya guys ya. Nah oke, langsung kita coba tasnya ya guys ya. Nah bagaimana cara pakainya, kalian tinggal munculin aja di sana. Saya saranin sedikit jauh dari karakter kalian. Nah kalian langsung kasih chest seperti ini. Nah jika ada lope-lope begitu, ini sudah jinak ya guys ya. Langsung di sini ada slotnya 15 slot. Lumayan banget ini untuk membantu merapihkan barang-barang kalian di survival mode ya guys ya. Oke, bagaimana cara mengambilnya? Kalian tinggal jongkok seperti ini, lalu nah, lalu deketin tasnya dan langsung otomatis terpakai seperti ini ya guys ya. Oke, mantap. Dan ini cara, nah begitu cara untuk melepaskannya ya guys ya. Kalian tinggal jongkok lagi, terus klik lagi, klik kiri. Nah oke, ini bisa diwarnain, kalian tinggal klik aja. Nah ada warna putih juga, warna biru bisa, hijau, kuning, dan merah. Semuanya bisa ya guys ya, semua warna itu bisa. Oke mantap, kita coba pakai yang warna biru ini guys. Mari kita coba ya guys ya. Eh iya guys, ini juga bisa dikunci tasnya ya guys ya. Misalnya nih kalian simpan barang-barang kalian di sini walaupun nggak berguna ya, teman kalian nanti gak bisa ambil. Caranya kalian pasang tripwire hook ini ke backpacknya ya guys ya. Caranya seperti ini. Nah ini udah terpasang otomatis ya. Kalau kalian mabar, teman kalian gak akan bisa ngambil barang-barang kalian walaupun isinya sampah ya. Nah ini udah terpakai. Oke bro, kita sudah di add-on yang keempat kalau gak salah ya guys ya. Add-on yang keempatnya apa bang? Nah jadi add-on yang keempat ini menjadikan sesuatu yang bercahaya itu jadi bercahaya tanpa tanpa memunculkan bloknya ya guys ya. Ya contohnya ini ada, ya pokoknya blok-blok bercahaya. Ada torch juga bisa, torch glowstone, ini ada juga torch redstone, semuanya bisa. Nah di sini kalian bisa lihat ada efek-efek cahayanya. Bentar saya siangin dulu, malamin dulu agar jelas ya guys ya. Nah oke, kalian bisa lihat di sini efek cahayanya. Oke torch sedikit efek cahayanya ya guys ya. Kit renter juga sama, ini kurang terang, tidak seperti glowstone ya. Kalau glowstone ini terang banget menurut saya ya guys ya. Ini kalian auto enak banget meluting memining ya guys ya. Nah si lantern juga sama, ini lava enggak guys, lava tidak bercahaya di sini ya guys ya. Redstone torch juga sedikit. Nah beacon ini lumayan seperti mirip-mirip seperti glowstone ya guys ya. Oke lanjut kita ke add-on yang terakhir. Oke jadi ini add-on yang kelima, namanya Electra Model 3.0 by Dreading. Add 11 3D model to the Electra by Dreading. Jadi Electra kalian akan berskin ya guys ya, atau Electra itu sayap. Nah di sini ada demons, ada jetpack, ada B-wings, ada alien ship, ada cap, ada angle wings, ada the big one, ada bujeligister,
ada Paper Plane, ada Dragon, ada Phantom. Kita coba dulu yang sepeda kayaknya guys ya, yang bicep ini. Kita langsung coba gas. Bentar guys, kita ke cara pasangnya. Cara pasangnya gampang banget. Kalian tinggal tempatin Elytra ini di tempat baju kalian. Nah, di sini. Nah, ini udah terpakai, bisa kalian lihat di sini di belakang karakter saya ada sepeda. Ini jadi gimana ya guys ya? Kita langsung coba gas ke naik. Widih, jadi naik sepeda ya guys ya. Wih, ini sampai langit ketujuh anjir. Oke, mantap ya guys. Oke, kita lanjut coba yang lain. Kita coba apa ya guys ya? Nah, oke guys. Jadi yang percobaan kedua saya mencoba dragon ini, ternyata ini sayap naga. Woi, bagus-bagus. Kalian bisa lihat di sini. Hampir sama sama Elytra, cuma ada skinnya. Menjadikan kalian lebih bersemangat untuk terbang ya guys ya. Oke, mantap mantap. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Selamat tinggal ya guys ya. Selamat berjumpa kembali besok di konten yang selanjutnya ya guys ya.